Apa kabar teman-teman? Andi harap semua sehat-sehat semua ya. Salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi ke dapur Aunty Den, Aunty Den's Kitchen ya. Menu Aunty hari ini, maaf ah, ini jenis daging yang non halal lah. Daging khinzir. Ni Aunty nak pan fry. Kemudian ikuti step seterusnya ya. Hello friends. How are you all today? I hope everyone are doing well. My auntie's menu today is pork. Based on pork. And I'm gonna pan fry this. And come and join me and follow the steps as I go on with my cooking. Stay tuned guys. Okay, first of all, mula-mula nanti nak perapkan ni dengan kicap pekat. Kicap pekat kemal ah. Perap ni dulu. Sudah dibersihkan ah. This one is a thick soy sauce. Okay. Tak banyak ah, macam ni saja. Okay, kuali sudah panas, masukkan minyak. Dan kita goreng bagian kulitnya, pan fry bagian kulit. Okay, kita biarkan. Beginilah ha, rupanya sudah digoreng ya. Okay, kita putarkan. Tengok ni. Memang mau macam ni ya, baru kulit dia sedap tau. Okay, kita putarkan dan goreng lagi. Dan buatlah macam ni ya, semua sudut ni putar-putarkan. Buat begini sampai dia semua kena macam ni. Begitulah. Tutupnya sebab ni kuat meletup. Angkatkan. Tepi-tepinya sudah digoreng semua. Tengok ni, sudah brown, cantik colornya. Okey. Nah, begini ya, angkatkan dari kuali. Terus masuk ke dalam air ni. Nah, masuk dalam air ya, supaya kulit dia lembut. Okey. Bahan yang Aunty perlukan adalah sebiji bawang bombay. Ini halia. Sebiji ni Aunty sudah cincang. Dan 8 ulas bawang putih ni sudah pun cincang. Dan ini adalah serbuk lada putih yang Aunty sudah tumbuk. Okay, the ingredients that I use is bombay onion. As well as ginger I already crush, and 8 cloves of garlic I crush, as well as white peppercorn powder.
pounded. Okay, nanti potong halus-halus saja. Chop fine like this. Ginger. Potong halus ah. Ni jahe. Macam ni. Oke, ini adalah bawang halia, bawang merah, bukan bawang merah, minta maaf lah. Bawang bakong, halia, garlic. So, these are the chopped garlic, onion, and ginger. Oke, cara nanti ya, tengok nih kulit sudah lembut. The skin are soft already, so I just crush the black parts of this skin. Buang kulit yang hitam-hitam ni. Korek-korek dia macam ni. Buang saja. Oh, nice smell. Harum bau kulitnya. Inilah kizia yang sudah dipotong dan bahan seterusnya adalah ni. Ini adalah rebung, bukan rebung di Malaysia ni ya. Rebung ni import dari China. Rebung yang sudah kering, sudah dijemur, tapi sudah diolahkan oleh aunty, direbus, kemudian direndam untuk melembutkannya. Dan sekarang aunty nak masak ni ya, bercampur dengan daging kincir. Beginilah resipi aunty petang ini ya. Welcome to Aunty Dan's Kitchen. My menu today is that I'm gonna cook this pork with bamboo shoot, and this bamboo shoot is imported from China. It's a dry bamboo shoot, but I already boil it and then soak in water until it becomes soft like this. Okay, stay tuned guys. Okay, nanti nak start masak. Tuang minyak. Kita nak tumis barang ni dulu. Tak perlu banyak ah, untuk tumis bawang-bawang tu. Okay, minyak sudah panas ah. Kita tuang bawang semua. Bawang putih, bawang bakong. Bukan bawang bakong, sorry ya. Bawang putih, bawang bombay, halia. Ini sudah dicincang, sudah dipotong halus. Sekarang aunty nak goreng. Okay, we stir fry all the ingredients. Until the ingredients fragrance, then we add in the pork. Tunggu sampai dia harum ah, baru masukkan daging kincir. Minta maaf ya teman-teman yang muslim, masakan aunty ini non halal. Tapi kalau teman-teman ingin rasa nak cuba, boleh pakai daging ataupun ayam. Ikuti resipi aunty ini untuk versi yang lain ah. Okay, sudah wangi.
Nanti masukkan ni ya. Sisir dulu. Masukkan ni ya, lada. Agak pedas ni. Ini satu sudut serbuk lada, satu sudut makan. Dan nanti masukkan kicap cair kemal. Kicap pekat. Kicap pekat hemel ah. Okey, ni. Kira-kira ada 3 sudut ni. Okey, nanti masukkan ni. Bamboo shoot ah. Rebung ah. Gitu. Harum. Nice smell. Dengan harumnya bau lada, serbuk lada. Campur dengan semua ramuan ni ya. Enak. Okey. Masukkan air. Ini tak kisah banyak ke tak ah, sebab ni takes time ah nak masak. Agak lama juga nak masak ni ya, sebab rebung ni. Satu sudut teh ya. Dan garam. Satu sudut teh juga ya. Kalau tidak cukup rasa, kita boleh tambah. Dan gula. Gula. Okey. Ini ada 2 sudut ah. Nanti nak transfer ni ke dalam periuk ah, untuk senang lagi masak. Okey, nanti nak masukkan oyster sauce ni ya. Ada 2 sudut makan. Tengok tu macam ni. Rupanya. I add in oyster sauce 2 tablespoon ya. Okay. Belum lagi ni. Biarkan semuanya enak-enak. Okay, stay tuned. Sudah masak ya teman-teman. Okay. Beginilah rupanya. Teman-teman, inilah hasil masakan nanti tadi ya. Yaitu daging khinzir masak dengan bamboo shoot ataupun rebung dari China. Terima kasih dah nonton nanti masak. Nanti harap sokonglah channel nanti ya. Subscribe, like, komen dan share.
Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Bye-bye. See you in the next video. Thanks for watching.